Ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel, bro. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan hasilnya ya. Bukan tutorial karena saya tidak bisa memvideokan langsung ketika saya melakukan hal ini ya. Karena tadi tangan saya kotor banget, banyak pelingkutnya bro, jadi lengket-lengket, otomatis kalau saya megang kamera nanti kameranya yang jadi kena pelingkut bro. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan hasil dari tadi saya melakukan pelingkut ya pada bodi motor, bodi mobil, khususnya di kolong ban ini ya. Nah, di kolong ban ini saya pelingkut, saya gunakan pelingkut. Modalnya cukup murah bro, pelingkutnya saya beli 35.000 dan pakai thinner yang A spesial ya, harus pakai yang thinner A spesial. Supaya apa? Thinner A spesial itu lengket, lengket dan cepat kering bro. Jadi nanti hasilnya itu bagus, lengket dia ke bagian kolong mobil itu lengket ya bro nanti hasilnya, dan bagus bro. Nah, seperti apa pelingkutnya dan thinnernya saya sertakan di gambar ini ya bro. Oke, setelah tadi kita lihat gambar pelingkutnya seperti itu pelingkut 35.000, thinner A saya beli 30.000 dan pakai kuas lah bro, kuas yang ada aja lah, karena nanti kuasnya setelah dipakai juga tidak bisa dipakai lagi soalnya lengket bro. Atau beli kalau tidak ada itu cukup 5.000. Nah, itu satu, saya satu kaleng itu ya bro, itu cukup untuk melingkut ban 4 biji ya bro, belakang 2, depan 2 ya bro. Nah, hasilnya bagaimana? Ini bro. Itu tadi review saya tentang hasil melakukan pelingkut sendiri ya, modal murah, modal 75.000, pelingkut 35, thinner A spesial 30, kuasnya kurang lebih 5.000 lah bro. Nah, itu tadi hasilnya. Menurut saya pribadi cukup memuaskan daripada kita mempelingkut di dealer resmi atau di bengkel-bengkel ya bro, yang biasanya itu pakai semprot ya bro, yang disemprot itu kalau menurut saya itu tipis bro, pelingkut yang disemprot itu tipis. Nah, lebih baik di pelingkut sendiri seperti ini, ditelateni aja, itu pasti hasilnya bagus. Dan menurut saya ya lebih bagus seperti ini daripada kita menggunakan jasa yang disemprot ya bro. Semprot itu menurut saya tipis, dia itu dapatnya cuma rapi aja. Nah, yang dibutuhkan pelingkut itu sebenarnya bukan rapi, yang dibutuhkan itu tebelnya dan rata. Kalau yang disemprot itu rata-rata sih, cuma tidak tebel, dia tidak berpengaruh lah dan tidak awet kalau menurut saya. Kalau mobil saya ini sebenarnya ini yang kedua kali ya bro,
sebelumnya mobil saya ini baru turun dealer tahun 2017 itu sudah saya plengkot langsung ya Bu. Karena pengalaman saya membeli mobil baru itu harus langsung diplengkot ya Bro, untuk menghindari karat ya Bro. Karena mobil yang baru itu biasanya itu dia diplengkot oleh pabrik itu di bagian cuma sambungan-sambungan aja. Untuk bagian yang bukan sambungan itu biasanya tidak diplengkot ya, dibiarkan polos. Ini sebenarnya ini warnanya kolongannya bukan hitam seperti ini Bro, ini kan plengkot. Sebenarnya kolongannya ini warnanya putih Bro, putih karena tidak ada plengkotnya. Oke Bro, cukup sekian aja ya Bro. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang ingin memplengkot mobilnya ya Bro, sehingga anti karat dan dapat meredam ya Bro. Oke, terima kasih Bro. Salam sukses selalu, sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Terima kasih.